Hello my friends, welcome back again with me Kebulan Parang Crypto and new listing coin from BitGet Exchange. Yes, its coin is ClanCard coin or token bot to review right now. Check this out. ClanCard Crypto menjadi salah satu next potential dari best ekosistem. Kalau kita lihat di market kali ini yang masih dirajai oleh crypto yang berada di jaringan Solana dan Ethereum yang sangat-sangat populer, potensi daripada ClanCard kali ini bisa menjadi salah satu opsi yang menarik, di mana ClanCard atau token bot yang berada di best ekosistem cukup menarik untuk kita pantau kali ini, di mana kehadirannya di BitGet di harganya yang sudah mencapai sekitaran $85 untuk next potential target daripada ClanCard atau token bot di masa depan. Mungkin targetnya bakalan bisa mencapai di 200 sampai ke $300 soon. Mungkin masih sangat-sangat menarik, bahkan potensi big pump di $500 mungkin saja ClanCard bakalan menuju ke arah sana, karena merupakan salah satu undervalue yang ada di market kali ini. Segitu saja update terbaru untuk potensi selanjutnya new listing dari BitGet ClanCard. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam ClanCard or token bot to the moon.